Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, selamat pagi dan selamat beraktivitas dulur-dulurku semua. Dan ketemu lagi dengan saya Mafi Haja Channel. Di pagi hari ini saya mau memperkenalkan peninggalan sejarah zaman Belanda. Konon waktu saya kecil dulu, tempat ini sudah ada dan sampai sekarang sudah ada. Dan peninggalan sejarah itu namanya Talangseng. Orang menyebut atau tetangga sekitar atau tetangga desa itu Talangseng. Sampai sekarang masih aktif. Dan tengahnya Talangseng itu untuk berjalannya air untuk pengairan sawah di desa kami dan desa tetangga. Sampai sekarang masih aktif dan masih kokoh. Tapi kalau masalah tahun, dulu tahunnya itu ada, tahun pembuatannya itu ada, dan sekarang itu udah nggak ada lagi, udah direhab pinggirnya, atau pinggirnya Talangseng itu udah direhab, udah diperbarui. Dulu udah rusak, tapi talangnya masih kokoh, hingga apa itu ada kerusakan sedikit, tapi airnya masih mengalir lancar jaya. Ini guys, sobat-sobatku, namanya Talangseng ya, kayak gini modelnya dan bentuknya. Airnya masih aktif, ini mengaliri sawah di desa kami dan desa tetangga airnya ini. Dulu waktu saya kecil dan teman-teman saya masih kecil tuh, kalau sekolah lewatnya sini. Kalau yang berani ya lewat pinggir sini, berjalan sini sampai ujung sana. Kalau yang berani sini, kayak orang balapan itu, sini sampai sana. Kalau nggak berani lewat tengah ini, lewat tengahnya air ini sampai sana ujung. Coba saya mau berjalan pelan-pelan, mau lihat. Ini keropos, berapa tahun dah ada zaman Belanda itu sampai sekarang berapa tahun, tapi ini platnya masih utuh, masih tebel, ini masih tebel. Ini ya keropos, tapi airnya masih berjalan lancar, airnya jernih. Nanti saya coba berjalan sini sampai ujung sana. Dan dulu tahun pembuatannya itu di sekitaran sini, seingat saya di sekitar sini. Dan kendala umurnya dah tua, rusak, dan akhirnya diperbaiki. Mudah-mudahan lainnya tahun di sini ada lagi di tempat lain. Nanti atau kapan-kapan saya mau cari lagi, siapa tahu ketemu. Oke guys ya, saya mau melewati jembatan ini. Masa-masa kecil saya dulu, mudah-mudahan saya masih berani. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
licin guys, licin, nggak kelihatan, lama nggak dibuat jalan. Dan saya pakai sepatu, tempatnya licin, agak takut-takut gitu. Oh licin betul tempatnya, masih licin. Itu kalau yang sering dilewati nggak licin, ini kelihatan lama nggak dilewati jadi licin guys. Dan kita lihat bawahnya guys ya, tiang-tiangnya, terus apa itu model tangga-tangganya di bawah jembatan. Kita lihat. Model sampingnya kayak gini guys, model sampingnya. Model tiang penyangganya kayak gitu. Ini sekitaran ada 12-an meter ini panjangnya. Sekitaran 12-an meter, bisa-bisa lebih. Dan kita lihat di bawah jembatannya, pondasinya masih utuh. Pondasi zaman dulu masih utuh sampai sekarang. Tinggi nih guys, 6 meter, 7 meter lah. Bawah sampai atas 7 meternya, pondasinya masih kokoh. Agak retak sedikit, wajar lah, zaman tahun dulu sampai sekarang masih mantap. Modelnya bawah kayak gini guys. Sini ya masih utuh, masih kokoh, belum keropos pondasinya. Masih kokoh betul. Kita lihat dari samping. Dari samping kanan ini, model tiangnya kayak gitu, penyangganya model kayak tangga. Tiang penyangganya masih utuh, masih kokoh. Oke guys ya, dan sekian dari video saya dari Mapiada Channel, mau mengundurkan diri, mau pamit, dan lain waktu disambung lagi. Dan jangan lupa di subscribe, like atau komen supaya saya buat video lagi lebih semangat. Oke, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.